Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori tentang perkembangan hewan, apa itu gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Baiklah, dalam perkembangan hewan terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori preformasi, yang kedua teori epigenesis, yang ketiga teori rekapitulasi, dan yang keempat teori plasma germinal. Baiklah, yang pertama yaitu teori preformasi. Sejak abad ke-19, orang percaya bahwa sel telur mengandung bahan manusia yang tidak nampak, yang disebut dengan homunculus, dan bahwa telurlah yang menentukan terbentuknya individu baru. Namun, sejak ditemukannya spermatozoa oleh Ham dan Leeuwenhoek pada 1677, maka teori preformasi terpecah menjadi dua aliran. Yang pertama yaitu aliran animalculis. Aliran ini, orang percaya bahwa hanya laki-laki yang bisa berperan dan bertanggung jawab terhadap generasi penerus. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran ovulis. Aliran ini berpendapat bahwa telurlah yang bertanggung jawab atas terbentuknya individu baru. Menurut aliran ini, sperma hanyalah suatu perangsang pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, teori epigenesis. Caspar Friedrich Wurm menulis sebuah tesis yang mengemukakan teorinya tentang epigenesis. Ia berhipotesis bahwa perkembangan embrio terjadi secara progresif dan diferensiasi. Kemudian, Rock melakukan penelitian. Ia menunjukkan bahwa banyak hewan bagian dari zigot tidak menunjukkan diferensiasi. Kemudian, Rock melakukan penelitian. Dia menunjukkan bahwa banyak hewan bagian dari zigot tidak menunjukkan diferensiasi, melainkan memiliki kemampuan membentuk setiap bagian dari tubuh janin. Sedangkan Dredge mengemukakan bahwa setiap sel telur merupakan sistem harmonis ekuipoten. Jadi, menurut teori epigenesis, sel telur tidak mengandung homunculus. Setiap bagian dari sel-sel telur mempunyai kemampuan untuk membentuk bagian tertentu, asal bagian tersebut datang pada tempat tertentu pula dan pada proses perkembangan embrio. Kemudian teori rekapitulasi. Ernst Heinrich Philipp Haeckel pada 1834 sampai 1919 menyusun hukum biogenesis. Ia mengemukakan ontogeni ipotimizes filogeni, yang artinya ontogeni merupakan ulangan yang tidak sempurna dan merupakan percepatan dari filogeni. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori plasma germinal. Pada tahun 1883, Weismann mengemukakan suatu teori yang melibatkan berbagai fenomena biologi seperti penurunan sirkulasi, perkembangan, regenerasi, reproduksi seksual, dan evolusi berdasarkan seleksi alam. Kemudian Hermann Weyl dan Richard Hedwig secara terpisah meneliti proses pergabungan sel telur dan sperma dan pronukleusnya. Kemudian Van Beneden dan Strasburger mengemukakan bahwa setiap inti sel somatis mengandung sejumlah kromosom tergantung spesiesnya. Pada proses pembentukan gamet, sel germinal, kromosom terbagi dua dan dipertemukan kembali dalam proses fertilisasi. Kemudian, Weismann menyimpulkan dengan data-data tersebut dan menunjukkan teorinya yang dikenal dengan teori plasma germinal. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan
pembelahan dan pembentangan sel-sel gamet sampai menjadi sel yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gamet sendiri dihasilkan di dalam gonad, gamet jantan dihasilkan dalam testis, sedangkan gamet betina dihasilkan dalam ovarium. Gametosis pada pria disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada perempuan disebut dengan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa atau sperma, sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan ovum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses perbanyakan spermatogonia dengan cara mitosis dan meiosis. Kemudian spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat dua tipe sel penting. Yang pertama, teoris. Yang pertama, baiklah, di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses perbanyakan spermatogonia dengan cara mitosis dan meiosis. Di dalam spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Di dalam tubulus ini terdapat dua sel penting, yaitu sel benih atau germ cell, yang kedua sel-sel Golgi, yang berperan sebagai memberi makan sel sperma dan memberi makan sel-sel sperma yang sedang berkembang. Kemudian oogenesis. Oogenesis merupakan awal dari proses ovulasi. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium sendiri terdapat oogonium, yaitu sel indung telur. Oogenesis ini dimulai dengan pembentukan sel-sel telur oogonia. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Apes. Nah, Kak, di apes ini ada namanya spermatogenesis. Nah, spermatogenesis kalau pada apes itu terdiri atas kelamin pokok sama alat kelamin pelengkap. Nah, kalau alat kelamin pokok ini yaitu tuh testis organ yang langsung membentuk spermatozoa atau sel gamet. Nah, ada juga yang lain yang disebut oogenesis. Nah, kalau oogenesis ini, kalau pada apes betina itu proses oogenesisnya terjadi di dalam ovarium. Nah, ovarium betina itu hanya ada satu, yaitu ovarium sebelah kiri, dan besarnya sebesar biji buah anggur. Nah, proses oogenesis pada apes sebenarnya sama seperti hewan vertebrata lainnya, yaitu oogenium dan lain-lainnya. Nah, di dalam reptil ada juga spermatogenesis. Nah, kalau reptil jantan itu menghasilkan spermatozoa di dalam testis. Spermatozoa ini bergerak sepanjang aluran reproduksi jantan, yaitu epididymis. Ada juga kalau di reptil ini oogenesis. Cuman kalau reptil betina itu terdiri atas pasang ovarium, beda dengan yang apes tadi bentuknya. Kalau ini ovariumnya reptil ini berbentuk opal dengan permukaannya tidak rata atau benjol-benjol lah. Nah, ketika terdapat polikel dewasa, nah, letak ovarium terdapat di bagian ventral kolumna.